malaria ini disebabkan oleh virus dan ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Ya, Aedes aegypti. Ya, lalu nyamuk ini tersebar di seluruh pelosok tanah air. Oleh sebab itu, semua wilayah memiliki resiko untuk terjangkit penyakit ini. Kalimantan dari Provinsi. Ya, nyamuk DBD ini penyakit DBD ini terbanyak itu nomor satu di Kalimantan. Nyamuk Aedes aegypti hidup dan berkembang biak di dalam rumah dan sekitarnya. Tidak jarang pula dijumpai di sekolah dan di perkantoran. Nyamuk ini mencari mangsanya 2 jam setelah matahari sempit sampai 2 jam sebelum matahari terbenam. Biasanya itu pagi dan sore. Cara mencegah penyakit ini mudah karena dapat dilakukan oleh setiap orang, termasuk anak-anak. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini adalah tanda-tanda LGBT. Oke, lanjut. Jadi tanda-tanda DBD ini itu demam tinggi, sangat tinggi gitu kan. Habis itu nyeri kepalanya, ulu hati, habis itu belakang bola mata, habis itu sendi dan otot. Habis itu tidak mau makan, biasanya sudah susah buang air besar, mual dan nyeri tenggorokan. Untuk tanda-tanda pendarahan berupa bintik-bintik merah, habis itu mimisan, gusi berdarah, muntah darah, habis itu buang air besar berdarah. Habis itu pembesaran hati, shock ditandai oleh kaki dan tangan dingin, kulit lebam, pasien tampak bisa. Oke, teman-teman. Ibu, sebelum lanjut ke materi halaman berikutnya, di sini saya akan kamu nanya apakah ibu-ibu sudah paham belum? Ya, ibu-ibu, apa saja tanda-tanda DBD? Dilihat itu nanti kalau siapa tahu anaknya atau tetangganya yang kena tanda-tanda seperti itu ya jadi cepat dapat ditolong. Oke, selanjutnya tindakan pertolongan itu kita dapat menolong orang yang sudah terkena DBD umur beri minum 4-16 ya biar dia perharinya 4-16 biar dia tidak mengalami dehidrasi. Habis itu airnya air putih, air sirup, larutan oralit, jus dan buah, jus buah dan lain-lain. Ya biasanya sering oralit ya untuk mencegah dehidrasi. Oke, yang kedua itu beri obat penurun demam. Contoh samol, paracetamol, amiloperidium, ibuprofen dan lain-lain. Habis itu dapat dibantu dengan pengompresan di kepalanya. Airnya jangan air dingin ya, nanti kalau air dingin malah ngedrop dia. Ya. Jadi pakai air yang hangat. Jangan panas juga ya. Habis itu yang selanjutnya bawa segera ke puskesmas atau rumah sakit yang terdekat ya. Unit kesehatan yang terdekat agar mendapatkan pelayanan yang maksimal. Nah, sejauh ini ibu-ibu kita coba apakah ibu-ibu sudah mengerti dan paham dengan apa yang sudah disampaikan oleh ibu. Tapi sedikit menanyakan kepada ibu. Nah, apa saja bagaimana cara memberikan pertolongan pertama pada penderita DBD ini? Apa lagi? Minumnya berapa tadi, Bu? 4-16. Kemudian apa lagi? Yang kedua, ibu siapa namanya? Aduh. Ibu Peter.
Hebat. Oke, okay, selanjutnya Mas, apakah penderita perlu segera berobat ke puskesmas atau rumah sakit? Perlu ya. Ya, oke, perlu. Kita lanjut ya. Nah, apa ini? Bagaimana cara penularannya? Jadi penularan DBD itu melalui nyamuk ya, nyamuk. Melalui virus dengue. Jadi virus dengue ini biasa dibawa oleh nyamuk. Nyamuknya namanya Aedes aegypti. Bisa menular dari lagi dari kita nyamuknya. Karena virusnya sangat kecil. Nah, dari cara penularannya ini akan kami tanya lagi kepada ibu ya, semoga ibu lebih lanjut, lebih paham dan lebih memahami materi mengenai DBD ya. Karena ini sangat penting, Bu. Ya. Karena Kalimantan ini merupakan salah satu wilayah yang paling besar ya di tingkat nomor 1 masalah DBD ini. Nah, apakah penyakit ini menular? Bagaimana cara penularannya, Ibu? Dengan nyamuk. Kalau enggak digigit enggak bisa ya, berarti gigit aja nyamuk. Mungkin akan dilanjutkan oleh dokter Fajrus. Sekarang saya melanjutkan. Ayo, kenalin nyamuk. Jadi bisa dilihat ini ciri-ciri nyamuk penular DBD. Yo, ayo kita kenali ya. Sini yang pertama coba dilihat. Ini warnanya ada yang hitam, biji-biji putih itu bisa di daerah badannya, di kakinya, bisa diperhatikan. Dan yang selanjutnya, dia ini menggigit pada pagi hari dan sore hari. Mereka ini hidup di dalam rumah dan sekitarnya, terutama di tempat-tempat agak gelap, lembab, dan serta kurang tidak terkena sinar matahari. Dan selanjutnya, induk telur ini meletakkan telurnya pada air yang jernih. Pada air yang jernih yang tidak mengalir dan tidak bersentuhan dengan tanah. Ini bisa dilihat. Jarak terbang nyamuk DBD ini itu sekitar 100 sampai 200 meter. Jadi sangat berbahaya. Jadi saya rasa ibu-ibu sudah lupa. Sudah paham apa yang saya jelaskan tentang ciri-cirinya tadi. Jadi saya mau bertanya sedikit tentang ciri-ciri nyamuk. Oke, ini ibu-ibu perhatikan ya. Diperhatikan. Apa namanya? Kalau ibu-ibu bisa menjawab pertanyaan, maka kami kasih hadiah satu buah Al-Qur'an. Luar biasa. Siapa yang bisa menjawab akan dapat Al-Qur'an. Jawabannya bagus. Jadi pertanyaan. Ayo, siap-siap ibu angkat tangan ya. Sebutkan nama nyamuk penular demam berdarah. Ayo, angkat tangan. Ibu ini siapa namanya? Ibu ini aktif sekali ya dari tadi. Aedes aegypti ya. Bagaimana? Bukan tidak harus video. Warna nyamuk ini. Apakah nyamuk Aedes aegypti ini menggigit pada pagi dan sore hari? Ya. Oh, selamat ibu. Luar biasa. Kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Lihat, wah apa ini? Nah, ibu-ibu, ini adalah siklus hidup nyamuk Aedes aegypti. Baik, saya akan menjelaskan tentang apa siklus hidup nyamuk tersebut. Jadi, nyamuk Aedes aegypti ini seperti juga nyamuk lainnya mengalami metamorfosis sempurna, yaitu telur. Oke ya. Jadi telur nyamuk seperti itu. Telur nyamuk bentik-bentik atau larva
sini ada kupanya. Nah, jadi dari yang setelah stadion telur ini ada apa jentik dan kupa hidup di dalam air. Pada umumnya telur akan menetas menjadi jentik atau larva dalam waktu kurang lebih 2 hari. Ya, setelah telur terendam air, stadium jentik atau larva ini biasanya berlangsung 6-8 hari, dan stadium kepompong atau larva berlangsung antara 2-4 hari. Jadi pertumbuhan dari telur menjadi nyamuk dewasa itu selama 9-10 hari. Jadi umur nyamuk betina dapat mencapai 2-3 bulan. Oke, ya kita lanjut ya. Saya kira kali ini ibu-ibu semua sudah paham ya. Oke, kita lanjut ya. Tempat perkembangan biak nyamuk Aedes aegypti. Nah, kira-kira apa saja ini ya? Kita, nah, ini tempat berkembang biaknya nyamuk di dalam rumah. Ini sangat penting sekali. Ada 4 nyamuk yang berdiam di dalam rumah. Jadi yang pertama di bak mandi, dan yang kedua bisa dilihat di tempat penampungan dispenser, dan juga di tempat penampungan tumpahan air dispenser, dan ketiga di tempat penampungan air kulkas. Nah, yang di bawah itu ya, di bawah belakang. Yang keempat, selain itu nyamuk tersebut sering pula bertelur di pas bunga atau di tempat semut. Nah, di sini. Kalau ibu yang punya pas bunga, mungkin yang ada airnya, nah itu sambil diperhatikan ya. Bak mandinya juga. Kalau ada ganti-ganti, itu bisa diputas. Ya, selanjutnya ya. Nah, baik, selanjutnya teman saya mau menjelaskan. Enggak. Kalau ada sabar yang menjelaskan. Lanjutan dari apa namanya, bagaimana kita supaya kita apa namanya, bahan-bahan bekas yang mungkin akan menyebabkan atau menjadi kesempatan bagi nyamuk untuk bertelur itu ya, seperti di ini ya, di tong, di apa, drum ya. Nah, jadi ternyata bahan-bahan bekas ini kalau tidak kita manfaatkan itu akan jadi sarang nyamuk gitu ya, yang mana akan mengakibatkan hal yang sangat apa namanya, sangat parah nantinya gitu ya, menyebabkan orang terkena DBD. Nah, jadi kita bisa lihat seperti ban-ban bekas ini kan, ban bekas ini lumayan kuat ya, jadi kalau tidak kita manfaatkan itu nanti akan hanya akan menjadi sarang nyamuk. Jadi kita bisa gunakan gitu, seperti jadi kursi gitu kan, jadi bagus ini buatnya. Ini juga salah satu kreatif dan kerennya. Jadi ini botol-botol sampah bisa jadi ini buat ini ya, buat seperti ini ya. Itu ini ya, itu dari sampah itu ada manfaatnya kan. Jadi nyamuk tidak ada kesempatan untuk bertelur gitu ya. Nah, seperti ini juga. Nah, ini kan bagus jadinya ya. Jadi ya, seperti lampu nanti kita bisa coba ya. Yang drum yang tidak terpakai bisa kita hias lagi, kita daur ulang lagi gitu ya, dengan kreativitas kita. Oke. Nah, ini juga apa namanya, salah satu cara pencegahan DBD. Nah, ibu-ibu, apakah ini ya, tangki penampungan air ini perlu ditutup? Ya, perlu ya. Ya, kalau kita lihat kan banyak orang yang meremehkan ya, seperti tangki-tangki air ini banyak yang terbuka, tidak diawasi, tidak dilihat, tidak dikontrol. Jadi nyamuk itu bertelur bebas gitu ya. Lanjut ya. Nah, ini ibu-ibu di rumah punya kolam ikan hias atau akuarium? Ada. Ada ya. Nah, ibu-ibu, ternyata ini juga bisa menjadi salah satu sarang nyamuk Aedes aegypti. Oke ya. Ini sering di kolam hias di dalam ruang rumah atau di halaman rumah ya. Dan memelihara ikan, jentik nyamuk dimakan oleh ikan yang ada di kolam tersebut sebelum sempat menjadi nyamuk. Oke. Pertanyaan ya untuk yang satu ini ya. Apa yang kita lakukan agar nyamuk tidak berkembang biak apa? Tidak berkembang biak di kolam hias. Apa? Bagi apa?
memelihara ikan ya. Nah ini yang apa namanya yang sering kebiasaan ini ya, tidak laki-laki, tidak bapak-bapak, ibu-ibu ya. Nah seperti ini yang salah ya. Jadi kebanyakan dari masyarakat kita itu ya memasang baju yang kotor itu di kantung-kantung gitu kan, sampai satu minggu satu bulan itu nggak dicuci kan, itu malah jadi sarang nyamuk ya. Jadi kita jangan membiasakan menggantung pakaian kotor. Nah jadi ibu-ibu yang punya suami di rumah, anak-anaknya atau kakeknya ya, yang apa namanya keseringan apa menggantung baju yang kotor seperti ini ya, sampai berbulan-bulan tidak dicuci ya, tolong ini jangan diulangi lagi dan tolong di apa namanya segera dicuci ya, jangan melakukan seperti ini ya. Oke ya. Dan juga salah satu juga caranya yaitu dengan memasang kawat kasa pada lubang ventilasi. Nah ventilasi misalnya seperti ini ya, ya jadi pasang ya, supaya nyamuk tidak mudah masuk ke dalam ruangan. Oke. Baik, saya mau bertanya lagi tentang sekelas cara penjagaan DPRD ini. Tadi sudah dijelaskan oleh teman saya. Sekarang ada hadiah lagi, hadiah terakhir. Bagaimana caranya agar nyamuk tidak masuk ke dalam kamar? Iya, betul. Oke, siapa yang orang ini? Iya ketawa ini bisa kamu. Ya ibu, ibu terus dari tadi. Yang lain. Apa aku bin? Nah, saya panggil lagi ya. Bagaimana? Saya kasih. Oke ibu iya kalau ada. Terus sama lagi bu. Pasang ibu hebat. Sama. Tuhan di pagi hari ini untuk bisa bermanfaat ya bagi kami dan bagi guru-guru. Semoga ini bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehingga kita tidak terkena yang namanya penyakit DBD. Oke, ibu-ibu, terima kasih atas perhatian dan waktunya. Ya, jangan bosan lagi, nanti suatu saat mungkin kami akan memberikan penyuluhan lagi mengenai kesehatan ini. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Kami semua ingin pamit ya. Terima kasih dari sekali lagi. Oke ya. Ya, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.